Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana sore hari di Pleret. Saya mau menuju ke jembatan Cisomang, jembatan yang tertinggi apa terpanjang ya, saya lupa, ini di Indonesia. Ini suasana sore hari ngabuburit di daerah Pleret guys. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Sore menjelang buka puasa sudah mulai ramai orang-orang nyari makan buat membantu. Tapi di sini memang suasananya tiap hari begini sih. Keramaian di daerah Pleret ya, di sini nih. Ini depannya ada kantor kecamatan. Terus kemudian ada kompleks Sate Marangi. Pedagang Sate Marangi. Nah, ini kantor kecamatan ini. Kantor kecamatan Pleret. Nah, kita akan ke kanan ke arah jembatan di Somang. Ini stasiun Pleret juga ini. Nah, ini pasar Pleret. Petai. Ini banyak banget petai ya. Saya nggak lupa dulu saya pernah ke jembatan di Somang, saya pernah tapi saya lupa. Nih. Toko makan nama Banda Soli Surata. Yuk, kalau ke Mama Sempur belok kiri tadi tuh. Awalnya hari ini cukup panas, lumayan bikin lemes. Pemandangannya di sini keren banget. Bagus, hijau. Cerita nanti kalau ada yang kiranya butuh penjelasan, saya akan saya sampaikan ya. Kalau ada Indomaret ya saya nggak perlu ngomong itu Indomaret, ada tulisannya. Tapi kalau ada bentuk jalan ya, kanan ke kanan kiri kemana, nanti saya sampaikan. Jualan ayam banyak banget.
yang bakar kakak saya di kanan. Saya nggak bisa ketemu karena kantor desa. Wow. Sawahnya.
bagus, berundak-undak. Lekok Sari. Lekok Sari. Jembatan Cisomang mana? Oh, biasa jalan dia, biasa ka dia. Oh. Enak kan dia atas deket. Oh. Tutur ke jalan ya, we. Lurus we terus. Ya, kan aya jembatan, lurus deui we. Oh. Ya sok we tutur kan. Yeah. Alas kan kayak gitu. Ya. Yeah. Ya nunu. Ya. Perkampungannya juga. Perkampungannya kie mana apa? Kie. Apik kan? Yo ring saung ngono. Oh, nemu sholat nang dhuwur. Stasiunnya Cisomang. Stasiun. Stasiun Cisomang. Ini stasiun Cisomang, guys.
Iya.